Wakil Bupati adalah satu kesatuan, maka saya akan memanggil pasangan saya, beliau garda terdepan, pemenangan Bupati Bojonegoro, Bapak Teguh Haryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Gatetian kesro iki dikawiti samarie calon wakil bupati Farida Hidayati nyeluk calon bupati Teguh Haryono kayak munggah nang podium debat. Instruksi Bapak. Seluruh baik kalau begitu teman-teman semuanya, debat kali ini tidak akan kita lanjutkan sampai nanti Bapak Insinyur Dr. Insinyur Haji Teguh Haryono MBA maju. Farida ngomong podo merek keputusan KPU nomor 1303 ambek SK KPU Bojonegoro nomor 1529 sing jlentrehno pelaksanaan debat dilakokno merek pasangan calon. Sauntoro podo merek kesepakatan saat durunge teko keloro pihak KPU nglakokno sesi debat perdana iki mek gawe calon wakil bupati ambek kesepakatan iki sing dicekel merek paslon loro Setyo Wahono Nurul Aziza. Mohon izin berdasarkan SK KPU Kabupaten Bojonegoro 24 kami tidak namun sesuai aturan yang berlaku pada hari ini mohon izin bahwa debat pada hari ini hanyalah khusus untuk calon wakil bupati. Pirang-pirang pendukungnya paslon bupati ambek wakil bupati nomor urut loro Setyo Wahono ambek Nurul Azizah akhire gak terima ambek nganggep gak adil. Polae debat saiki agendane cawabup nomor urut siji ambek cawabup nomor urut loro. Lah tepaiku ketua KPU Kabupaten Bojonegoro Robi Adi Perwira jaluk pasangan calon ke meloi peraturan debat sing mek dimeloi calon wakil bupati. Gaya ngedang kedatian kesro, Robi sempat skorsing acara debat sesuainya 10 menit. Tapi sampai waktu skorsing wis mari, paslon nomor urut siji sik pancet gak gelem. Ambe akhirnya debat perdana pilkada Bojonegoro gak isok diterusno. Apabila acara pada malam hari ini tidak bisa berjalan lancar, saya minta waktu 10 menit. Kalaupun misalkan tidak bisa berjalan lancar, mohon maaf yang sebesar-besarnya, acara pada malam hari ini akan saya hentikan. Samsul Alim, CTV.